Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fazri, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Pandrah, Kabupaten Biren. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Jika saya menjadi guru penggerak dan berlangsung sudah selama 3 tahun, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, berpihak pada murid, menjadikan diri ini sebagai inspirasi, menuntun kodrat yang melekat pada murid, peran saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Dengan cara melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, reflektif. Melakukan introspeksi diri terhadap upaya apa yang sudah saya lakukan, meresapi feeling hati berbicara, memaknai berdasarkan pengalaman yang terjadi, menumbuhkan refleksi sebagai suatu untuk sebuah kebiasaan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, menerima dan memanfaatkan saran-saran dari teman sejawat, memanfaatkan hasil dari refleksi pembelajaran, serta dengan melakukan refleksi diri setelah apa yang disampaikan pada saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, mandiri. Guru yang memiliki tanggung jawab menumbuhkan rasa percaya diri bahwasannya mampu untuk berbuat, yakini akan hal potensi yang ada dalam diri, memiliki inisiatif diri sendiri, serta terbuka akan pendapat dan masukan dari orang lain. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, aktif dalam komunitas yang ada di sekolah maupun yang ada di ranah MGMP, serta mencari inspirasi untuk memantapkan diri sebagai mengikuti pengembangan diri profesi. Selanjutnya, kolaboratif. Membangun komunikasi yang baik, melakukan kerjasama, tetap berpikir positif untuk membangunkan rasa saling percaya dan saling menghargai. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, bekerjasama untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah, meningkatkan bekerjasama semua pihak untuk menyukseskan kegiatan yang ada di sekolah, serta saling bertukar pikiran sesama rekan dewan guru mata pelajaran yang ada di ruang lingkup pendidikan. Selanjutnya, inovatif. Memberikan dorongan kepada murid untuk berani berbuat, menciptakan kreativitas baru, menanamkan rasa percaya diri untuk selalu berbuat sesuatu. Kegiatan yang pernah dan akan saya lakukan, mendorong kreativitas anak, mendesain pembelajaran semenarik mungkin, membawa mereka pada pembelajaran yang kontekstual, berbuat dan terus menjadikan diri ini sebagai inspirasi bagi murid. Demikian saja pemaparan dari saya tentang demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.